kita kena faham apa dia elemen di dalam demokrasi. Bila kita bercarakan tentang demokrasi, kita kena selaraskan antara hak dan tanggungjawab. Ya, kita kena bicarakan dalam konteks keadilan dan freedom. Ya, kita kena berbicarakan tentang majority tentang demokrasi sebab majority. Tetapi kita juga tidak boleh depress minority. Ya, kita kena bicarakan juga tentang bagaimana golongan-golongan minority di dalam negara ini perlu dibicarakan dalam konteks demokrasi yang sebenar. Bila saya jadi pemimpin wakil rakyat di Batu Tiga, I'm having five kind of democracy. I'm handling about five kind of democracy. Kadang-kadang saya kena bertanggungjawab dalam atau mendapatkan pandangan rakyat tentang kita nak partisipasi daripada rakyat dalam kita menyelesaikan masalah. Ada kalanya saya memerlukan deliberasi ataupun kita nak reason kenapa rakyat nak begini. Kita dengar, kita faham, kita tahu dan kita ambil kira dalam pertimbangan kita. Kadang-kadang secara langsung, ya, ada referendum sebelum kita buat keputusan, kita bagi kita minta pandangan daripada rakyat. Sekarang ini dalam Malaysia kebanyakannya memorandum tetapi tidak ada referendum. Ya, kadang-kadang kita perlu buat referendum. Contoh kalau kita di kawasan contoh di kawasan saya di Batu Tiga, kita nak buat pembangunan yang agak setempat begitu, kita mesti dapat pandangan daripada rakyat. Apakah mereka happy pembangunannya begitu? Ya, apa pandangan mereka? Pandangan tak semestinya betul ataupun salah, tetapi perlu didengar. Ya, pandangan mesti didengar. Supaya akhirnya dalam pertimbangan pemimpin itu, kita akan pastikan what is the best for the people. Ha, itu yang penting. Jadi pada saya itu saja, itu bicara permulaan tentang demokrasi. Yang penting bukan saja rakyat mesti faham tentang demokrasi, wakil rakyat itu sendiri atau pemimpin rakyat itu sendiri mesti faham apa itu demokrasi. Barulah ya, kedua-dua ini match. Barulah kedua ini ada common ground untuk kita bicarakan. Adalah baru ada baseline kita nak bercakap tentang sesuatu. Ya, tidak lagi rakyat mengatakan kami tuntut hak ini. Tapi kerajaan kata tak boleh kami buat dasar ini.